Setelah dua minggu dirawat di rumah sakit akibat positif COVID-19, pelaksana tugas Wali Kota Medan Achiar Nasution dinyatakan sembuh. Achiar mengumumkan kesembuhannya dengan membuat video yang dibagikan kepada media pada Kamis siang. Meski telah sembuh, Achiar yang akan bertarung dengan Bobby Nasution pada pemilihan Wali Kota Medan masih menjalani isolasi mandiri. Kesembuhan pelaksana tugas Wali Kota Medan Achiar Nasution setelah hasil PCR swab pertama tanggal 18 Agustus nyatakan negatif COVID-19. Dilanjutkan pemeriksaan PCR swab pada 19 Agustus yang hasilnya juga negatif. Achiar juga sudah tidak menderita demam atau gejala klinis COVID-19 lainnya. Setelah sembuh, Achiar diizinkan pulang dari Rumah Sakit Royal Prima Medan. Ia kemudian menjalani isolasi mandiri di rumah dinas Wali Kota Medan di Jalan Sudirman. Selama isolasi, perkembangan kesehatan Achiar terus dipantau Dinas Kesehatan Kota Medan. Setelah lebih kurang 2 minggu menjalani perawatan akibat COVID-19, syukur alhamdulillah kemarin 2 kali tes swab hasilnya negatif. Syukur alhamdulillah dengan negatif tersebut saya akan melanjutkan isolasi perawatan di rumah. Insyaallah kesehatan ini bisa memberi energi bagi saya dan semuanya untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintah Kota Medan selanjutnya. Terima kasih atas doa, dukungan, dan support seluruh warga Kota Medan.